saya nak komen. Saya ada 2-3 calon perlimen. Seorang tu cakap pun dilawan dapat rasuah men. Saya sangat yakin dengan cara dia berkempen. Tapi tengok sekarang apa dah jadi. Undi kawan bakal dapat rasuah men sekali. Bila tengok Twitter saya mula rasa geli. Bila komen posting kawan parti lawan seronok beli. Yeah. Yang menang belum tentu gemilang. Penyamun yang cukupkan bilang. Prinsip semua tolak tepi. Masing-masing sudah lupa diri. Penyamun pun nak selamatkan diri. Demi rakyat demi umat itulah katahi. Mah yang menjadi alasan wali lobbying underground. Kau yakin perpaduan bisa bertahan? Jangan setahun dua tahun nanti bercakap. Ini bukan cerita mahkamah. Baju set rasuah di parti itu dah jadi nanah. Tidak takutkah akan menjadi bara? Please keep an eye on them kalau benar apa dikata. Kami tak mau Thomas Elfrance bersih kedua. Atau tipah yang lain engkau lantik ketua. Daulat tuanku patik menurut perintah. Walau apapun result.